Baiklah, seperti mana yang saya janjikan sebentar tadi, kita akan dapatkan pandangan daripada pakar berkenaan dengan apakah kewajaran MOU Pertukan Pembangkang yang telah pun ditolak sebelah suara oleh pihak pembangkang. Saya sangat berbesar hati bersama dengan saya Profesor Madya Dr. Saja Farhana Muhammad Syukri, iaitu Ketua Jabatan Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia menerusi talian Google Meet. Baiklah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baiklah, Doktor. Respon pertama sekali, Doktor, terhadap penolakan MOU ini. Silakan, Doktor. Baik, bagi saya ini perkara yang malang lah. In other words, unfortunate. Sebab ini adalah peluang sebenarnya untuk kedua-dua pihak, pembangkang dan kerajaan, untuk menunjukkan dan membawa Malaysia ke sebuah politik yang lebih matang, di mana kita duduk bersama-sama di meja dan berunding tentang apa yang terbaik untuk negara. Jadi saya rasa inilah orang kata miss opportunity lah, peluang yang sudah ada. Memang sebenarnya kalau kita cakap tentang peruntukan ini, dalam sistem demokrasi wajarnya untuk ia diberi kepada semua, tetapi malangnya kita masih tidak mempunyai akta tersebut. Jadi ini yang terbaiklah untuk masa sekarang. Kita juga sudah disebutkan perkara ini dilakukan oleh pembangkang di suatu ketika di 2021 dengan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana yang diutamakan adalah kestabilan politik negara. Jadi ini yang kita harapkan, bukan untuk diteruskan selamanya, tapi orang kata stop gap measure. Ini yang kita ada sekarang. Sudah pasti pembangkang harus menggunakan peluang ini juga untuk menekan kerajaan. Bukan menekan apa, untuk berbincang sekali lagi untuk diadakan satu akta di mana satu orang kata reformasi institusi supaya peruntukan ini boleh diinstitusikan untuk masa hadapan. Tapi before that, sekarang ini kita tidak mempunyai itu. Jadi sepatutnya inilah peluang yang terbaik di mana untuk kita fikirkan apakah yang boleh membantu rakyat Malaysia sebenarnya. Okey, pihak pembangkang mengatakan bahawa alasan untuk menolak MOU ini adalah ia bertentangan dengan perlembagaan, bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, nilai budaya moral dan juga agama. Tetapi tidak diperincikan perlembagaan yang mana. Apa yang perlu kita faham dalam bertentangan dengan perlembagaan? Pandangan doktor mengenai perkara ini bagaimana? Sudah pasti saya tidak begitu setujulah kerana dalam MOU itu disebutkan bahawa kalau saya tak silap rakyat Malaysia harus dihormati sebagai mempunyai hak sama rata daripada segi maruah, orang kata dignity semua rakyat Malaysia itu adalah rakyat Malaysia. Maka mereka deserve a dignified life, kehidupan yang bermaruah. Itu sahaja. Dan dalam perlembagaan kita, kalau tak silap saya, artikel 8 mungkin sudah menyebut tentang hal kesaksamaan ini, equality in the eyes of the law kepada semua warga negara Malaysia. Ini tidak bertentangan dengan artikel 153 yang sentiasa disebutkan tentang hak istimewa bumi putra dan orang Melayu. Ini sudah pasti tidak ada yang akan orang kata mencanang artikel ini. Jadi MOU ini kalau difikirkan juga, kalau dipanjangkan, ia hanya satu MOU. Dalam erti kata lain, di Malaysia ini sebagai sebuah negara berperlembagaan, perlembagaan kita itu adalah the highest law of the land. Tidak ada sesiapa yang boleh kata melawan apa yang sudah tertakluk di dalam itu. Jadi hal kesaksamaan, hal keistimewaan orang Melayu, orang Islam, bumi putra di Malaysia ini, orang kata protected, sudah termaktub dalam perlembagaan. Jadi saya tidak lihat mana-mana di dalam MOU itu yang berlawan dengan perlembagaan. Kalau disebutkan tentang hal-hal lain, mungkin orang kata LGBTQ ataupun apa-apa, kita ada undang-undang untuk orang kata to face this kind of issues lah di Malaysia ini. Tapi at the end of the day, semua rakyat Malaysia berhak untuk hidup dalam keadaan bermaruah selagi mereka tidak melanggar undang-undang. Saya rasa itu sahaja intipati MOU itu. Jadi amat dikesalilah seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa perkara ini menjadi
klausa yang membuat pihak pembangkang tidak boleh menerima dan menandatangani MOU tersebut. Okey, dan kalau kita lihat di sini, kata Timbalan Perdana Menteri kita, niat Kerajaan Madani mewujudkan suasana aman dan harmoni supaya semua ahli parlimen lebih menumpukan kepada usaha pemulihan ekonomi selain dapat memainkan peranan konstruktif sebagai semak dan imbang. Ada 6 kandungan MOU-nya di sini dan semua kandungan-kandungan tersebut itu memberikan gambaran bahawa jika MOU ini diterima, kita akan dapat melihat suasana politik yang stabil. Jadi apakah jangkaan kalau MOU diterima sehingga habis penggal ini, bagaimana senario politik yang dapat kita jangkakan dalam masa 2 tahun ini? Kalau diterima, ya. Kalau diterima, saya rasa sudah pasti politik kita akan lebih stabil. Maksudnya, tidak adalah kedengaran suara-suara yang menyebut tentang kejatuhan kerajaan. Sebabnya kerajaan ini sudah dibina atas dasar demokrasi, undi sudah dibuat, maka mereka berhak untuk meneruskan penggal ini sehingga 2027. Tetapi masih mempunyai suara-suara yang mengatakan mereka mampu jatuhkan kerajaan ini, mungkin kerana kerajaan ini tidak melakukan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Jadi ini sebenarnya yang kita mahu elak, kerana apabila orang kata fokus diberi kepada hal-hal politiklah sebenarnya, hal-hal politik. Sepatutnya fokus diberikan kepada penambahbaikan segala-galanya lah untuk rakyat Malaysia dari segi ekonomi, politik, sosial. Itu sepatutnya yang harus diberi penumpuan. Tetapi sebaliknya kita lihat ia lebih berbau tentang politik, parti, berpartian, bagaimana ini itu. Jadi ini yang kita mahu elakkan. Sekiranya MOU ini diterima, maka kedua-dua pihak, pembangkang dan kerajaan, boleh memberi sepenuh perhatian kepada pembuatan dasar-dasar yang terbaik untuk negara, yang boleh membawa orang kata pelaburan daripada luar, yang boleh memberi peluang kepada rakyat Malaysia juga sebenarnya untuk fokus kepada kehidupan harian mereka daripada bergaduh di media sosial tentang hal-hal politik yang tidak membawa kebaikan sebenarnya, orang kata in the larger scheme of things. Jadi kita sepatutnya berfokus kepada kita akan adakan pilihan raya sekali lagi, pilihan raya ke-16 yang akan diadakan dalam masa 2 tahun akan datang, dan pilihan-pilihan raya seterusnya. Ini akan berterusan. Maksud saya, tiada kerajaan yang kekal selamanya di Malaysia ini. Jadi kenapa perlu dikhuatiri? Kita beri peluang, mereka tidak lakukan seperti yang kita mahukan. Kita adalah negara berdemokrasi, kita pilih yang lain. Tetapi tunggu pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi inilah Malaysia yang kita harapkan sebenarnya. Beri peluang 2 tahun yang ada ini lagi untuk kerajaan ini lakukan yang terbaik mereka boleh lakukan. Itu saja doa rakyat Malaysia, saya rasa. Dan kita semua doakan supaya perkara yang baik sahaja akan terjadi, terutamanya apabila ia melibatkan aspek kedua-dua parti yang telah pun memerintah di Malaysia ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Syazah Farhana Muhammad Syukri, Ketua Jabatan Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baiklah, selepas ini kita akan ke Met Malaysia. Rakan saya di sana sudah pun bersedia untuk menyampaikan apakah jangkaan cuaca di Malaysia pada hari ini. Apa kata kita ke Met Malaysia sekarang?